Hai, ketemu kembali di channel YouTube kami Tangan Bunda Craft. Kali ini saya akan share video tutorial cara membuat tempat pensil dari kain flanel. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Siapkan kardus bentuk lingkaran seperti ini dengan diameter 11 cm. Seperti ini sebanyak 2 buah. Lalu kita akan gabung menggunakan lem seperti ini. Bagian tengahnya kita kasih lem, lalu kita tumpuk kembali menggunakan kardus. Dan proses selanjutnya kita akan bikin flanel bentuk lingkaran dengan warna pink seperti ini sebanyak 2 lembar. Dan setelah itu kita akan tempel kain flanel yang bentuk lingkaran ini. Kita akan tempel di kardus seperti ini. Kita lem dulu, lalu kita lapisin dengan kain flanel bentuk lingkaran seperti ini. Dan yang bagian belakangnya juga, jadi bolak-balik dilapisin dengan kain flanel. Dan bila sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan lem bagian pinggirnya ini dengan warna kuning. Ini ukurannya disesuaikan dengan lebar atau tebalnya lapisan kardus. Di sini saya pakai ukuran sekitar 0,5 cm lebarnya seperti ini. Dan bila sudah selesai, sekelilingnya dikasih kain flanel, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan bikin kembali untuk pensilnya seperti ini, dengan ukuran sekitar 7,5 cm. Saya ulangi, 7,5 cm kali 5,5 cm seperti ini. Lalu kita akan gulung dengan bantuan pensil. Dan untuk yang bagian atasnya ini kita akan lem, kita akan tutup seperti ini. Dan proses selanjutnya saya akan bikin putiknya dengan ukuran sekitar 1 cm kali 12 cm seperti ini. Lalu kita akan gunting seperti ini, ujungnya kita akan gunting dan selanjutnya kita akan gulung seperti ini. Kita akan kasih lem dulu, lalu kita gulung seperti ini. Dan bila sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan tempel di bagian atasnya. Ini atas pensil yang kita buat tadi seperti ini. Dan proses selanjutnya saya akan bikin kelopak bunga dengan ukuran sekitar 3,5 cm kali 4 cm seperti ini. Dan di sini saya pakai sekitar 9 kelopak seperti ini. Dan selanjutnya saya akan tempel kelopaknya, kita rangkai dengan cara seperti ini. Yang bagian atas sebanyak 3 lembar. Dan untuk kelopak selanjutnya kita akan lipat seperti ini, lalu kita akan puntir, lipat, lalu kita akan puntir seperti ini. Hasilnya akan bergelombang. Lakukan di setiap kelopak. Dan bila sudah selesai kita akan tempel seperti ini. Kita akan tempel satu persatu.
Dan proses selanjutnya, saya akan bikin kelopak seperti ini. Kita bentuk segitiga. Ini ukuran sekitar 3 cm kali 6 cm. Seperti ini, atau disesuaikan dengan bentuk bunganya. Kalau misalkan besar, kita bikinnya lebih sekitar 10 cm. Dan bila sudah selesai, kita akan lem di bagian bawah bunganya seperti ini. Dan proses selanjutnya untuk bagian kelopaknya, kita akan puntir seperti ini. Dan proses selanjutnya, kita akan bikin tempat pensilnya untuk yang bagian bawah ini dengan ukuran sekitar 2,5 cm kali 15 cm, dan kita akan gulung dengan bantuan pensil seperti ini. Dan bila sudah selesai, lalu kita akan lem di bagian tengahnya seperti ini, atau bisa juga di bagian pinggirnya. Dan selanjutnya saya akan bikin untuk hiasannya seperti ini. Ini ukuran sekitar 3 cm, atau terserah ya, kalau misalkan mau agak yang lebih tinggi bisa ukurannya sekitar 5 cm seperti ini. Ini panjangnya sekitar 20 cm seperti ini. Lalu kita akan lem di bagian sekelilingnya. Dan selanjutnya saya akan bikin daun seperti ini, ukurannya sudah ada tadi. Dan yang bagian pinggirnya kita akan bikin gelombang seperti ini. Kita akan bikin bentuk daun ini sebanyak 2 lembar, dan lalu kita akan tempel di bagian tengahnya seperti ini. Dan bila sudah selesai, lalu kita akan bikin hiasannya. Ini saya pakai flanel warna hijau tua seperti ini. Lalu kita rangkap, dan kita akan gunting kecil-kecil seperti ini, dan kita akan gulung. Dan bila sudah selesai seperti ini, kita akan tempel di bagian pinggirnya. Dan untuk proses selanjutnya, saya akan bikin ini dari cotton bud seperti ini. Kita lilit dengan untuk kawat bunga. Nah, ini yang lentur itu kita akan lilit seperti ini. Dan bila sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Dan bila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Dan yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe agar kami selalu bersemangat berbagi video. Bye-bye, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.